Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara kita menghapus jaringan WiFi yang kita gunakan saat ini. Jadi apabila kalian sudah tidak ingin menggunakan jaringan tersebut, di sini kalian bisa menghapusnya. Nah, untuk cara menghapus jaringan WiFi yang terkoneksi di HP Xiaomi 4X ini, caranya sangat mudah. Di sini kalian buka saja pengaturan. Nah, kemudian kalian pilih WiFi. Di sini bisa kalian lihat ya. Saya menggunakan WiFi. Jadi untuk cara menghapus WiFi ini atau memutuskan koneksi ya, kita bisa mematikan WiFi kalau kita hidup ya tetap terhubung ya teman-teman ya. Jadi untuk menghapus koneksi WiFi itu kalian tekan di sini ya. Nah, ini kan ada seperti tanda panah ke kanan yang lingkaran bulat ini, kalian tekan. Nanti kalian dibawa ke sini. Nah, untuk menghapus kalian ubah ini ya. Scroll di bawah, nanti kalian tekan lupakan jaringan. Kemudian kita tekan OK. Dan kita lihat, nah di sini kita sudah tidak terhubung ya. Jadi kalau kita ingin menghubung harus memasukkan password WiFi tersebut. Nah, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, komen saja di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.